اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Okay, jadi malam ini saya mengajar menggunakan data. Saya punya internet di kawasan rumah saya ni dia down. Jadi mudah-mudahan guna data malam ini insyaAllah tidak terganggu. Jadi pada malam ini insyaAllah kita akan sambung pelajaran yang kedua. Okay, ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua. Kita akan masuk al-fi'lul mudari'. Okay. Al-fi'lul mudari'. Kita ambil dulu bahagian pertama, alif. Lepas kita faham asas fi'l mudari', nanti kita akan masuk bahagian kedua, melibatkan kesemua apa dhamir. Okey, malam ni kita ambil yang basic saja. Nanti kita akan habiskan ke semua dhamir yang 14. Okey, saya mulakan dengan satu petikan. Okey, saya bacakan petikannya. Hadha talibun jami'iyun. Hadha talibun jami'iyun. Ismuhu Ismail. Okey. Kita berhenti sekejap. Hada talibun jami'iyun. Maknanya ini seorang pelajar universiti. Okey. Talibun jami'iyun. Kita boleh buat talibu jami'atin pun boleh, tidak masalah. Jadi ayat pembuka bicara, kita tidak memasukkan alif lam pada at-talibu. Okay, hadha talibun jami'iyun. Jami'iyun ini dinisbahkan kepada jami'ah. Kalau kita kata ini pelajar sekolah, kita akan sebut hadha talibun madrasiyun. Ataupun dengan frasa yang lain disebut hadha talibu madrasati. Okey, baik. Ismuhu Ismail. Okey. Namanya Ismail. Jadi kita guna rak ismuhu, ha itu dibaca panjang dua harakat. Ha itu dhamir. Okey, dhamir muzakkar. Sebab pelajar muzakkar. Ismail nama dia. Kataan Ismail tidak dibaca dengan tanwin. Sengaja saya pilih. Okay, perkataan Ismail bukan perkataan Muhammadun. Tak, bukan perkataan Khalidun, Abbasun, Aliun, Hasanun dan sebagainya yang boleh dibaca tanwin. Jadi memandangkan kita dah masuk modul berikutnya ini, saya ketengahkan nama-nama lain yang hujungnya tidak dibaca dengan tanwin. Okey. Huwa yadrusu fi kulliyati dirasati al-islamiyyati bi jami'ati al-malaya. Okey, saya ulang. Huwa yadrusu fi kulliyati dirasati al-islamiyyati bi jami'ati al-malaya. Dia, yakni si pelajar ini yang bernama Ismail, dia belajar di kuliah. Okey, pengajian Islam. Okey, di Universiti Malaya. Jadi perkataan Malaya ini ada sebahagian dimasukkan alif lam, jadi saya ikut. Dan ada sebahagian pendapat diabaikan. Tak, alif lam pun boleh. Okey, baik. Fi kulli yaumin, pada setiap hari, yastayqidhu Ismailu min naumihi. Yastayqidhu Ismailu min naumihi. Ismail bangun dari tidur. Okey, kalau kita buat biasa
minan naum. Ha, jadi hari ini kita buat min naumihi, dari tidurnya. As-sa'atal khamisata sabahan, okay, pada pukul 5 pagi. Awalan ni. Okey, as-sa'atal khamisata sabahan. Okey, saya sengaja menggunakan zarfu az-zaman. Okey, tanpa menggunakan harfu jar. Jadi kalau kita guna biasa dah, kita guna apa fi dah. Pun boleh juga dalam masalah. Okey. Kalau nak guna yang biasa, kita boleh guna fi. Fi sa'ati. Jadi kalau kita nak nak apa, nak buang fi dah. Dan bila kita buang fi, maksud terjemahan tu nak juga dengan makna pada. Ha, boleh, tak ada masalah. Jadi bila kita buang fi, barista ini dibaca bagi atas. Ha, begitu. Jadi kita akan baca apa? As-sa'ata. Tetap terjemahannya pada pukul. Okay. As-sa'ata al-khamisata sabahan. Pada pukul 5 pagi. Thumma yagtasilu wa yatawadda'u wa yusalli tahajjuda. Saya ulang. Thumma yagtasilu wa yatawadda'u wa yusalli tahajjuda. Lebih inti bolehlah at-tahajjud. Kemudian dia mandi. Okey, si Ismail lah ya. Dan dia mengambil wudu. Tak. Lagi apa lagi? Dan dia solat tahajjud. Okey, perkataan yang kita akan belajar pada malam ini apa dia? Al-fi'lu al-mudhari. Nanti kita akan bincang, kita akan senaraikan, kita akan keluarkan daripada petikan ini fi'l-fi'l mudhari' yang terlibat. Jadi yaghtasilu, yatawadda'u, yusalli, kita terjemah apa? Mandi, tak berwudu dan mengerjakan solat. Wa yaqra'u al-Qur'ana ba'da salati al-fajri jama'atan ma'a zumala'ihi fi musalla al-maskan. Wa yaqra'u al-Qur'ana ba'da salati al-fajri jama'atan ma'a zumala'ihi fi musalla al-maskan. Maknanya apa? Dan dia membaca Quran lepas solat subuh. Okey, sebahagian orang Arab dia guna solatil fajri, semayang subuh. Okey, kalau kita solatil subhi, jemaahnya sama je lah ya. Jadi kalau sebut solatil fajri, mungkin ada nak jemaah semayang fajar, semayang subuh lah tu. Jama'atan, secara berjemaah. Okay, ma'a zumala'ihi, bersama dengan kawan-kawannya. Fi musallal maskan, maksudnya di surau asrama. Jadi si Ismail ni dia duduk di mana? Di asrama. Okey. Wa ba'da dhalik yatanawalu al-fatura fi mat'amil maskan. Wa ba'da dhalik yatanawalu al-fatura fi mat'amil maskan. Dan selepas itu dia mengambil sarapan pagi di kantin asrama. Perkataan al-maskan maksudnya apa? Asrama. Jadi kalau kita bincang perkataan al-maskan ini, kita akan cari dalam kamus daripada sin, kaf dan nun. Ha. Daripada perkataan sin, kaf dan juga nun. Jadi kalau kita cari dalam kamus, kamu akan bagi apa? Sakana, terlebih dahulu. Maknanya apa? Telah menetap, telah tinggal, duduk. Barulah lepas itu kita akan jumpa mungkin baris yang kedua, yang ketiga, tak, dia akan jumpa, apa? Maskan. Mim ini maknanya tempat, tempat tinggal. Baik. Wa yadhhabu ila al-fasli bidarrajatihi an-nariyati. Dan lepas tu dia buat apa? Dia pergi ke kelas tak, dengan darajah, asalnya maknanya basikal. Darajah maksudnya basikal. Kalau darajah nariyah, jadi basikal yang melibatkan api. Nar ni api. Maknanya motosikal lah.
Okey, bidarajatihi dengan dak motosikalnya. Bila ada an-nariyah, dak gandengan darajatihi an-nariyah, maksudnya motosikalnya. Jadi kalau tuan-tuan nak jemuh patah demi patah, dak dengan basikalnya yang bercirikan api. Ha, itu lawaklah. Okey, wa fil fasli yastami'u Ismail ila durusil lughati al-arabiyyati allati yulqiha ustadhuhu. Wa fil fasli yastami'u Ismail ila durusil lughati al-arabiyyati allati yulqiha ustadhuhu. Maknanya di kelas Ismail mendengar dah lessons bahasa Arab yang disampaikan oleh ustaznya. Okey. Wa ba'da salati adh-dhuhri, dan selepas solat zuhur, fi masjidil jami'ati, di masjid university, yattajihu Ismailu ila mat'amil jami'ah liyatanawala al-ghada'a. Yattajihu Ismailu ila mat'amil jami'ati liyatanawala al-ghada'a. Maknanya apa? Dia pun menuju. Yattajihu ni maksudnya tuju. Ke kantin university. Dah. Adapun mat'am maksudnya kantin. Boleh. Dengan mana tempat makan, restoran, kedai kopi, kafe, bolehlah. Okey, ke kantin universiti, dah dia tanya walal ghada untuk dia mengambil ataupun makan tengah hari. Wa ba'da dhalik, dan selepas itu, ya'udu ilal fasli. Kemudian dia kembali ke kelas. Okey, kataan ya'udu, dah maksudnya kembali. Pulang balik. Okay. Liyata'allam al-mawad al-ukhra. Untuk dia mempelajari mata pelajaran yang lain. Okay. Al-mawad al-ukhra. Jadi lepas alif, ada dal yang besar. Kita hanya perlu panjangkan sedikit sahaja. Okay. Jadi bila kita baca, dah. Liyata'allam al mawadda. Wow, ni kata panjang sikit sajalah. Nah, sebab ada alif. Okay. Al-mawadda al-ukhra. Subjek-subjek lain. Jadi kalau dalam tajwid ni, dia akan dipanjangkan mencecah 6 harakat. Dia sebutnya mad. Lazim kalimi muthaqqal. Jadi dalam bahasa Arab biasa kita tak perlulah sampai tarik sampai 6 harakat. Okey. Jadi kalau macam tu 6 harakat jadi macam baca Quran pula. Okey, wa tantahi dirasatu kull yawmin fi as-sa'ati al-khamisati masaan. Okey, pembelajaran ataupun pengajian berakhir. Dan tahi ni maksudnya apa? Berakhir. Okay. Kulla yaumin, pada setiap hari. Fisa'atil khamisati, pada pukul 5 masaan petang. Okay. Alhamdulillah. Daripada teks ini, kita belajar fi'il baru. Ada yang telah pun kita sentuh. Dah, ketika kita belajar fi'il madhi dahulu, tak apa. Kita datangkan mudhari' dan kita ulang balik. Okey, madhi yang telah pun kita belajar dengan mudhari'. Di samping, ada beberapa perkataan baru yang kita belajar pada malam ini. Okey. Jadi, baris yang pertama, kembali balik kepada teks. Baris yang pertama ada perkataan yadrusu. Okey. Okey. Yadrusu ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Jadi kalau orang tanya kita fi'il mudhari' ini untuk apa? Fi'il mudhari' ini fi'il yang kita guna menerangkan perkara ataupun perbuatan yang sedang berlaku. Okey. Ataupun
perbuatan yang secara rutin kita buat setiap hari. Ya, kita guna fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' juga boleh kita guna untuk terangkan perbuatan dan pekerjaan yang akan berlaku dengan sedikit penambahan. InsyaAllah dalam sesi mudhari', fi'il mudhari' yang ketiga, kita akan bincang fi'il mudhari' yang digunakan untuk menerangkan akan datang dengan sedikit penambahan. Okey, mungkin kita boleh guna dah sam huruf tambahannya untuk akan datang yang dekat, yang hampir. Okey, bersambung dengan fi'il mudhari' dan saufa. Okey, yang datang sebelum fi'il mudhari' tak bersambung. Jadi kalau sa biasa akan dekat. Kalau saufa ni akan juga mungkin lambat sikit. Okey, jadi fi'il mudhari' kita kenal dah melalui huruf. Kalau fi'il madhi bagi yadrusu ialah darasa, tiga huruf. Mudhari' kita akan tambah ya kat depan. Nah, lepas tu dal kita ambil balik, ra dengan sin boleh balik. Okey, ya ini kita baca bagi atas. Dal mati. Okey, ra Arab baca bagi depan, sin baca bagi depan. Melalui baris kita kenal fi'il mudhari' huruf akhir ini dibaca dengan bagi depan. Nah, begitu. Manakala yang tengah ini mengikut budaya sebutan Arab, kebiasaan Arab sebut. Mereka sepakat sebut darasa ya durusu. Okey, baris yang kedua. Fi kulli yawmin yastaqidu Ismail. Pada setiap hari Ismail bangun dari tidurnya. Kataan yastaqidu maksudnya bangun. Okey. Jadi yastaqidu ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Cuma kataan yastaqidu ini hurufnya dah ada 6. Kalau kita datangkan madhi dahulu, dah madhi ini disebut istaiqadha. Istaiqadha. Ini madhi dia. Okey, jadi ada tiga huruf tambahan. Alif, sin, ta. Okey, huruf asal iaitu huruf ya, huruf qaf, huruf dha. Ini huruf asal. Jadi kalau ada huruf tambahan tiga, campur tiga yang asal, jadi 6 lah ya. Maka dia termasuk dalam kategori al-fi'lu as-sudasiyu. Fi'il yang bilangannya 6 huruf. Lepas ni tuan-tuan boleh tengoklah lepas ni dalam jadual di bawah, insyaAllah. Okey, yastaqidu. Jadi bila kita tulis fi'il mudhari', dah alif, hamzah, wasal depan ni kita abaikan. Tempat alif tu kita buang, kita ganti dengan ya. Yastaqidu. Okey, jadi sin mati lah. Yastaqidu. Ini harap tak baca yastaqidu. Okey, sebab dia mengikut wazannya. Nanti kita akan belajar wazannya apa dia? Istafa'ala. Kalau wazan istaf'ala, mesti mudhari'nya dibaca yastaf'ilu. Maka kita tak bolehlah nak tukar baris. Nak baca yastuf'alu ke? Tak, tak boleh. Mesti baca yastaf'ilu. Ini wazan yang memang telah pun diguna sekian lama dah. Quran pun mengesahkan begitu. Istaghfara yastaghfiru. Contoh yang kita belajar hari. Istaf'ala yastaf'ilu, istaiqadha yastaiqidu. Huruf ya ini dah bincang dulu, tak? Dia dibaca dengan bagi atas. Sebab apa baca bagi atas? Sebab fi'il madinya 6 huruf. Okay, kalau fi'il madi itu 3 huruf, fi'il madi itu ada 5 huruf, tak? Fi'il madi itu ada 6 huruf, maka mudhari'nya huruf ya ini dah tambah huruf ya secara asasnya tambah huruf ya, ya dibaca dengan bagi atas. Okey. Baris yang ketiga, thumma yaghtasilu, kemudian dia mandi.
Lepas tu bila tambah lagi cerita, tambah waw. Wa yatawadda'u, dan dia berwudu. Nah, tambah lagi cerita, tambah waw. Wa yusalli, dan dia dia mengerjakan solat. Perkataan yang tasil. Maksudnya ialah irtasal. Okey, irtasal. Jadi kalau irtasal kita cek nak berapa huruf ni? Wahid, nan, talata, arba'a, khamsa. Jadi kalau fi'il madhi dah lima huruf, fi'il mudhari huruf ya yang kita tambah kat depan. Okey. Jadi kita abaikan hal itu. Tak, kena baca bagi atas. Yang tasibu. Jadi akan datang, nanti kita akan belajar wasan. Okey, baik. Yang tasibu. Jadi fi'il madhi ini berkuruf, ada lima. Jadi kita boleh golongkan dia di bawah kategori al-fi'lu al-khumasiyu. Okey. Kalau orang tanya kita, apa wasan ni Ustaz? Nak tahu juga? Boleh. Nah, wazannya ialah ifta'ala. Wazannya ifta'ala. Jadi alif ni urut tambahan, hamzah wasal ya. Ta ini urut tambahan yang kedua. Jadi huruf asal mana? Fa, ain, lam. Jadi ghain huruf asal. Sin, lam pun huruf asal. Ha, jadi ada dua huruf tambahan, hamzah wasal dengan ta. Dan ada tiga, rin, si, lam, itu huruf asal. Jadi bila kita tengok, dia memang tepat dengan acuan yang kita tulis tadi. Dengan wazan, ifta'ala. Ifta'ala, mudhari'nya, yaf-ta'ilu. Okay, yaf-ta'ilu. Jadi baca, yaf-ta'ilu. Betul lah tu wazan dia. Okay, baik. Berikutnya, ya tawaddu. Maknanya, dia mengambil wudu. Baik. Bila kita tulis, ya, saya patahkan pada ini. Eh. Bila kita tulis, ya tawaddu. Madinya ialah tawaddu'ah. Okey, madinya kita sebut tawaddu'ah. Nah, mudhari' ya tawaddu. Okey. Jadi kata ini sekali sebut tu dia berat sikit sebab ada ba. Ba ni huruf yang berat sikit. Ya tawaddu. Okey. Jadi bila kita kira ta. Nah, yang pertama. Wow, yang kedua. Ba ni ada sabdu. Jadi ada dua huruf itu. Sebenarnya ada double ba. Hamzah bertongkat alif dikira huruf yang kelima. Okey, jadi kalau tanya kita, ni wazan apa ni Ustaz? Nah, wazan. Adakah sama dengan tadi ifta'ala? Tidak. Tadi ifta'ala. Irtasala. Yang ni bukan. Sebab apa? Yang depan ni bukan hamzah wasal. Jadi kalau tanya kita, mudah saja. Tawaddu'a ini wazannya ialah tafa'ala. Ini sebagai tambahan. Nanti sampai masa kita akan belajar wazan-wazan termasuk dengan masdar insya-Allah. Tafa'ala. Jadi kalau tafa'ala kita buka buku sorof. Okey, disebutnya ya tafa'al. Mudhari'nya disebut ya tafa'al. Jadi tawaddu'a ya tawaddu'. Mudah tadi. Okey. Baik. Jadi wazannya tak sama ya. Yang tadi apa? Ifta'ala. Ha, yang ni tafa'ala. Tapi bilangannya sama lima. Ha, baik. Wa yusalli, dan dia sembahyang. Dia menunaikan solat. Okey, yusalli ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Macam mana kena fi'il mudhari'? Ada ya kat depan. Okey, baik. Madinya ialah salat. Nah, yang ini telah kita kerap sebut dulu. Salat dan salat ini dia banyak makna.
Di sini dengan makna menunaikan solat. Okey, kadang-kadang dengan makna berselawat. Dah. Kadang-kadang dengan makna salat ambil seseorang benda dan sebagainya campak ke dalam api. Salat. Salla yusalli. Okey, jadi bila kita bilang fi'il madhi, nah, bilangannya ialah 4 huruf. Sa huruf pertama, lam bersabdu dikira ada 2 huruf, dah 3 dah. Jadi sa sabdu dengan lam jadi 3. Yang di hujung ni tak alif dalam bentuk ya tanpa titik ataupun alif maksurah huruf yang keempat. Jadi fi'il mudhari tambah ya kat depan. Ya ini, huruf ya ini dibaca dengan baris dhamma. Sebab 4 huruf. Sebab 4 huruf. Okey. Kalau 3, 5, 6, huruf ya dia baca bayi atas. Kalau fi'il madinya 4, huruf ya dia baca yu. Okey. Baik. Wa yakra'ul Quran. Dan dia baca Quran. Yang ini sangat simple. Qara'a yakra'u. Okey, berikutnya. Baris yang kelima, wa ba'da dhalika yatanawalul fatur. Lepas itu dia mengambil sarapan pagi. Jadi perkataan yatanawalu madinya tanawala. Okey. Tanawala ni berapa huruf? Nah, wahid, nami, thalatha, arba'a, khamsah juga. Okey, lima juga. Jadi kalau 5 mesti ada 2 huruf tambah. Tak, 2 huruf tambahan. Apa dia? Ta yang mula-mula sekali dan alif huruf yang ketiga. Okey. Jadi huruf asal nun, waw dan lam. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam kamus Al-Farid cari ta tanawala mudah. Akan dapat segera. Cepat. Jadi bila dapat cepat kita pun semangat. Dekat awal. Tapi kalau kita buka kamus yang besar-besar, cari tanah wala, tak jumpa. Sebab dia mengikut root word. Cariannya mengikut apa? Root word, kata akar dia. Huruf-huruf asal. Carilah nun wawlam, baru jumpa tanah wala. Jadi bagi orang yang mula-mula belajar, dahlah. Dah, bahasa Arab ni bahasa yang mencabar. Jadi bila nampak berat, mereka pun kusuh dalam bahasa Arab. Dah. Jadi, sebab itulah saya sarankan guna kamus Al-Farid dulu untuk mudahkan. Okey, tanawala mudarik, ya tanawalu. Jadi, kita tambah apa? Ya. Huruf ya dibaca bagi atas juga. Tak, bukan bagi depan. Sebab fi'il madinya tak, ialah 5 huruf. Jadi, 3, 5, 6, huruf ya kat depan ni baca bagi apa? Fathah. Okey, bila orang tanya kita, Ustaz, ni wazan apa ni? Nah, ni wazan tafa'ala. Okey, saya sebut wazan ni supaya lebih jelas kepada kepada orang yang belajar, sebab kadang-kadang ada yang dah belajar sedikit wazan. Jadi nak jelas. Okey, tanawala tafa'ala. Jadi ta ini nah dengan alif ialah huruf tambahan. Fa'ailam huruf asal, memang nun wa'ulam ini huruf asal. Okay, tafa'ala mudarik disebut ya tafa'al. Okay, sangat mudah. Tafa'ala ya tafa'al. Okay, berikutnya juga baris yang kelima, yadhabu ini dah biasa dah ya, zahaba yadhabu. Baris yang keenam, wafil fasli yastami'u Ismail ila durusi lughati al-arabiyyah. Dalam kelas Ismail dengar Arabic lessons yang disampaikan oleh ustaz. Baik, kataan yastami'u madinya ialah istama'a. Okey, tuan-tuan jangan keliru dengan fi'il istaghfaru. Okey, nah, jadi kita dah belajar hari itu istalfaro. Ya, jadi istalfaro ni, bagi tengok hurufnya, oh ada 6.
Ibnu Hamzah wasal. Wahid, iznani, thalatha, arba'a, khamsa, sita. Ada enam. Yani, wahid, iznani, thalatha, arba'a, khamsa. Ada lima dia. Yang ini sampai kat roh ni ada enam. Jadi, wazan ni berbezalah. Okey. Kalau kita sebut istaghfara, ada bincang hari tu. Bermakna alif. Nah, sin ta ini huruf tambahan. Okey. Alif, sin ta, huruf tambahan. Jadi, janganlah kita kata, nah, alif, sin ta yang ini pun huruf tambahan. Kalau tuan-tuan kata yang ni, nah, alif, sin ta yang ni pun huruf tambahan. Lepas kita buang huruf tambahan, tinggal min dengan ain. Tak boleh. Jadi kalau kita buang huruf tambahan, mesti asalnya tiga huruf. Bermakna wazan, nah, yang atas dengan wazan yang bawah ini tak sama. Okey, tak sama. Ha, walaupun nampak ada alif, ada sin, ta kat depan. Okey, baik. Jadi istama'a ini sebenarnya, nah, sebenarnya dibentuk berdasarkan wazan ifta'ala. Wazan ifta'ala sama dengan wazan irtasala. Mandi tadi, yartasilu. Istama'a yastami'u. Okey. Yastami'u. Dia sebut ifta'ala macam tadi lah, ya. Yafta'ilu. Yang ni kita kena hati-hati, ya. Sebab saya sendiri pun dulu dah. Sebab bila buang huruf tambahan tinggal dua, maka dia bukan wazan istafa'alah. Ini wazan apa? Ifta'alah. Okey. Jadi kalau kita ditanya, tak? Apa huruf asal bagi istama'ah? Ya, saya pada ini, ya, takut. Jadi serabut. Apa wazan asal? Nah, apa huruf asal bagi istama'ah? Asalnya setelah kita buang alif, hamzah wasal ini, buang ta, huruf asalnya ialah sin mim ain. Ini huruf asalnya. Sin mim ain. Tapi ke dalam kamus, nah, dibacanya sami'a. Okey. Sami'a makna apa? Telah dengar. Okey. Saya tengok dalam bahasa Inggeris, diterjemah sebagai heard. Okey. Kalau kita sebut istama'a, listen. Okey. Jadi sebab itu dalam sembahyang selepas kita rukuk, dah masa rukuk tu kita buat apa? Kita berzikir. Antara zikirnya kita puji Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sebenarnya ada lagi zikir yang lain. Tapi itu dia yang masyhurnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi kita pun lepas ulang dah sunnahnya tiga kali tu, kita pun sami'allahu liman hamidah. Maknanya apa? Allah mendengar orang yang memujinya ketika rukuk tadi. Sami'allahu liman hamidah. Okey. Sekurang-kurangnya begitulah. Harapan tambah lagi mengikut sunnah Nabi. Rabbana lakal hamd. Okey, riwayat yang kedua, sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Okey, dua-dua betul, ya. Nak baca wa lakal hamd, nak baca tanpa wa pun dua-dua ada riwayatnya. Tak masalah. Jadi bila kita puji Allah dalam rukuk, Allah pun dah mendengar orang yang puji kepadanya. Ada seorang sahabat Nabi, dia tambah lagi. Nah, sedangkan Nabi tak sebut. Nah, Nabi sebut, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Dia pun kata, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Nah, hamdan kathiran, pujian yang banyak.
mubarakan fihi, tayyiban, yang baik, yang penuh dengan keberkatan di dalamnya. Nabi pun lepas mayan, Nabi pun tanya, tadi semasa i'tidal siapa yang kata begitu? Jadi Nabi pun tanyalah, katanya tiga kali. Jadi nada Nabi tanya itu seperti macam tinggi sedikit. Sahabat yang kata tadi, dia senyap. Nabi kata, sebenarnya saya tanya ni sebab ada kelebihan pada bacaan tadi. Sehingga malaikat turun. Dalam 30 malaikat turun. Sekitar itu. Yang datang merahmati semua sekali. Tak termasuk orang lain. Dan minta Tuhan ampun semua sekali dosa. Jadi dia berkata, ya Rasulullah, sayalah. Jadi ahli-ahli hadis berbincang. Ada ucapan yang tak disebut oleh Nabi. Nabi dengar, Nabi kata, bagus. Nabi kata, nah, bagus, baik. Nabi tak baca. Tapi Nabi kata, bagus, baik. Nabi tak larang, bahkan Nabi galak kan. Maka ahli hadis kata, ini pun termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Wa fil fasli yastami'u ila durusi al-lughah al-arabiyyah allati yulqiha ustaduhu, yang nah disampaikan, yang disampaikan oleh ustaznya. Okey, Arabic lessons yang ustaznya sampaikan. Perkataan yulqi ini ialah fi'il mudhari. Okay, madinya ialah alqa. Okey. Alqa. Alqa berapa huruf? Nah, hamzah. Hamzah tu qat'i, huruf yang pertama. Lam yang mati, huruf yang kedua. Qabayata, huruf tiga. Ini hujungnya alif. Dalam bentuk iya ataupun titik. Namanya alif maksurah. Nah, huruf yang keempat. Bermakna dia empat huruf. Jadi kalau fi'il madhi itu terdiri, terbentuk tak? Dengan empat huruf, maka mudhari' ini baca macam mana? Tak. Huruf ya ini baca yu, dhamma. Ya? Yulqi. Ini penting ya. Sebab kerap orang tanya saya dalam kelas-kelas yang lain. Tak, sebab apa yang lain baca ya, ya, ya. Datang yang ni, ya, baca you. Okey, sebabnya empat huruf. Macam tadi lain salat, cuma dia pattern lain sikit. Yang penting bilangannya sama empat huruf. Alqa yulqi lam. Biar kita apa pattern dia? Ada wazan dia. Wazannya ialah alfa'ala. Wazan bagi alqa ialah af'ala. Jadi huruf asal mana? Fa'ailam. Okay, huruf tambahan alif ini. Tak, ia bertanda hamzah. Kita namakan dia hamzah. Okay, hamzatu qat'in. Nama lebih spesifiknya ialah hamzatu qat'in. Hamzah qat' dalam tajwid. Kalau orang kata alif sahaja, kita kata salah. Dah, kalau dulu kita kata kurang tepat, buku dua ni kita kata apa? Salah. Sebab ini bukan alif. Sebab apa? Sebab ada hamzah di atas ni. Mesti hamzah. Okey. Hamzah tu qata'in. Hamzah qata'. Jadi huruf yang berikutnya dimatikan. Okey. Kalau kita ditanya, yang ni ni mana huruf asalnya? Lam. Nah, qaf dan ya. Jadi kalau tuan-tuan nak cari, nah, alqa dalam kamus al-Farid sangat mudah. Cari saja hamzah. Nah, yang bertongkat alif, lam mati, qaf dengan alif maksura itu. Tu dapat. Alqa yulqi, makna apa? Makna campak sesuatu. Buang sesuatu, lontar sesuatu. Alqa juga kalau ucapan maksudnya kita meluahkan sesuatu. Ataupun menyampaikan. Okey. Deliver pun boleh juga. Alqa. Okey.
Jadi kalau cari dalam kamus Marbawi, kamus Oxford, ya, yang Dr. Rauf UPM itu, kamus Dewan Pustaka, kamus besar, kamus Al-Munawir, saya sebut ni kamus-kamus yang saya ada yang besar-besar ni, kamus Al-Mu'jam Al-Asasi, Al-Wasir, ada lagi kamus yang kecil Al-Wajiz, ada lagi kamus Al-Mu'jam Al-Wasir, ada lagi kamus Arab-Arab pun ada, Arab Inggeris pun ada, banyak. Jadi semuanya carilah daripada Lam, Qaf, Ya. Cari daripada Lakiya. Gitu. Cari daripada Lam, Qaf, Ya. Dibacanya Lakiya. Kita akan jumpa Al-Qaf. Okey. Tak apalah Nanti kalau tuan ada masa, boleh buka cari. Jadi kita akan jumpa banyak makna pula daripada perkataan Lakiya ini. Baik. Yulqiha ustaduhu. Okey. Di baris yang sama, yattajihu. Yattajihu. Yattajihu Ismail ila mat'amil jami'ah liyatanawal al-ghada. Ismail menuju ke kantin universiti untuk makan tengah hari. Jadi yattajihu ni fi'il apa? Mudhari'. Jadi kita ditanya pasangan madinya ittajaha. Okey, ittajaha. Dah berapa huruf ni? Bilang ya. Wahid. Alif yang depan ni dia dinamakan hamzah wasal. Jadi ini hamzah wasal, huruf yang pertama ta ada sabdu dah jadi tiga huruf. Asalnya apa? Alif ta ta gitulah ya. Lepas tu jim yang keempat, ha yang kelima. Jadi kalau lima huruf mudhari'nya baca ya lah ya. Ya tajihu. Jangan baca yu, salah. Bila baca yu, kalau yang sini empat huruf. Ya tajihu. Ittajaha ya tajihu. Orang tanya kita, peliklah ni. Dah. Wazan apa ni? Dia punya acuan, pattern dia apa? Pattern dia ada pewazannya ialah ifta'ala. Bagi yang yang baru masuk kelas kita dengar wazan, ifta'ala dan sebagainya, tuan-tuan jangan pening. Kita akan terangkan datang secara terperinci. Saya cuma sebut sebab ada yang mungkin dah belajar sikit, saya nak tambah sikit saja. Supaya nampak mana huruf asal, mana huruf tambahan. Baik. Mana huruf tambahannya? Yang inilah. Ini. Ya, mana huruf tambahan yang kedua? Ta. Bila ada dua, ta yang kedua. Okey, ni ta yang kedua ni. Ni ta yang pertama dia buang, dia ganti dengan sabu. Jadi mana huruf asal? Fa, ain, ain, lam. Yang ni mana huruf asal? Jim, huruf yang kedua. Ha, huruf yang ketiga. Huruf yang pertama apa dia? Ada orang kata, ustaz, huruf yang pertama kalau yang ni ada dua ta, bermakna huruf yang pertama tu ta lah. Ada yang kata, huruf yang pertamanya ta juga ustaz. Sebab ustaz kata ada dua ta. Jadi ita jahat. Okey, baik. Memanglah ya. Bila nampak sabdu tu bermakna ada dua huruf yang sama. Dia buang satu dan diganti dengan satu. Tapi sebelum terjadinya dua ta ini, kalau saya bincang secara detail sedikit, rasa terberat, insyaAllah. Sebenarnya dia ada proses. Okay. Proses yang pelik sikit. Sebab kataan ittajaha ini, tuan-tuan cari dalam kamus, kita akan cari daripada dan kamus lama, cari waw, jim, ha. Cari daripada waw, jim, ha. Itu huruf asal dia. Okey, huruf asal.
Lepas tu saya tambah dua huruf. Tambah apa? Tambah alif. Tak? Tambah alif. Ha, alif namanya apa? Hamzah wasan. Tambah apa lagi? Tambah ta. Tak? Ha, tambah ta. Ta yang kedua. Ini ta tambahan. Baik. Dah jadi baca macam mana? Iw tajaha. Nah, samalah wazan yang saya sebut tadi. Ya? Wazannya apa? Ifta'ala. Okey. Jadi, saya dah nak tengah panjang saja. Takut pening. Tapi saya sebut sikit ini sebagai maklumat. Okey, jadi kalau tanya kita mana huruf asal? Asalnya ialah waw, jim, ha. Itu huruf asalnya. Yang ni, huruf asalnya fa, ain, lam. Okey. Dan prosesnya tambahlah alif ke depan. Nah, namanya huruf wasal, tambahlah huruf kedua ta di sini. Macam bila kita baca if ta'ala, maka bacalah iu tajaha. Okey. Kalau saya baca iu tajaha. Iu tajaha. Bila baca macam tu, kita akan rasa sedikit keberatan tak nak sebut iu ta. Kita akan rasa berat sedikit. Kalau kita rasa berat, Arab pun rasa berat juga. Jadi, mereka pun membuatlah sedikit pertukaran. Okey. Mereka tukar. Nah, okey, daripada waw kepada ta. InsyaAllah akan datang kalau kita bersemangat ketan lagi belajar bahasa Arab, mudah-mudahan semua begitu. Kita akan sampai kepada tajuk beberapa huruf yang berlaku perubahan. Wow, jadi ta. Kita akan belajar. Jadi sa, jadi ta. Kita akan belajar. Okey. Huruf sa. Huruf apa lagi? Jadi to. Jadi banyak yang pelik-pelik. Kadang-kadang huruf hamzah jadi alif. Okey. Jadi adalah pertukaran huruf-huruf yang tertentu. Sebab apa tukar? Sebab ada sedikit keberatan ketika nak sebut. Jadi Arab pun tukar. Jadi Quran mengesahkan betul. Jadi bila berlaku ada dua huruf yang sama, barulah proses yang kedua dibuat ta, tak, diganti dengan syaddah. Okey, maka yang asal iu ta diabaikan. Ta, it, ta, ada dua ta pun diabaikan. Maka yang inilah diterima pakai. Okey, begitu. Berikutnya, baris yang berikutnya, liyatana walal ghada, untuk dia makan tengah hari. Yatana wala tu fi'il mudhari'. Okey, dah belajar dari tadi, kita abaikan. Ayat berikutnya, wa ba'da dhalika ya'umudu ilal fasli. Kemudian dia pun kembali ke kelas. Ia kataan ya'umudu ilal fasli. Ya'umudu ni fi'il apa? Fi'il mudhari. Maudinya ialah ada. Ini aja dengan ain, alif, dal. Ada. Jadi kita dah biasa dah sebenarnya. Tapi perkataan lain iaitu qala. Mudhari'nya yaqul. Nah, qama, telah bangun. Yaqum. Yani ada. Ya'ul. Pattern samanya. Sama sahaja. Cuma huruf berbeza. Dia sebut kana. Nah, irama ni sama. Yakun. Pattern wazan sama. Okey, ulang balik. Qala yaqulu. Kan sama. Nah, ada. Ya'udu. Dia punya sebutan sama sahaja. Baik. Jadi kenapa dibaca ada ya'udu? Tak baca dengan baris lain. Nah, tak baca ada ya'adu. Kenapa tak baca begitu? Nah, kenapa tak baca ada ya'idu? Itu Arab. Jadi kita ikut Arab. Sebahagian Arab baca
ada yang wudu. Nah, termasuklah sama telah berpuasa, yasum. Telah berkata, qala yaqulu. Telah bangun, qama yaqumu. Telah jadi, kana yakunu. Sebahagian perkataan tak boleh. Ha, dibaca lain. Ha, contohnya ba'a, telah apa? Telah jual. Arab tak sebut yabu'u. Arab baca yabi'u. Jadi di sana ada kelompok yang lain, dia baca bagi lain. Okey. Berikutnya liyata'allama al-mawad al-ukhra, untuk dia belajar nah subjek-subjek yang lain. Belajar. Okey. Jadi pada sesi yang lepas kita ada sebut ta'allama, telah belajar. Ta'allama ni fi'il apa? Fi'il madhi. Okey. Berapa huruf? Ada 4 huruf. Okey, ada 5 huruf. Wazan apa? Nah, dia punya acuannya tafa'ala. Mana huruf tambahan? Ta. Lagi lam ni double. Okey, jadi ada huruf lam yang pertama dia buang, diganti dengan sabtu. Mana huruf asal? Ain, lam dan mim. Dalam kamus Al-Farid cari macam mana? Ta'allama. Kamus Al-Marbawi cari ain, lam, mim. Cari alima dahulu. Barulah dapat fi'il ta'allama. Baik, ta'allama berapa huruf? 5. Jadi kalau 5 huruf, mudhari'nya mesti baca ya. Nah, bukan you. Ya ta'allam. Okay. Ya ta'allam. Okay, baik. Kita kenal fi'il madhi, huruf akhir. Nah, melalui baris, huruf akhir baca bagi atas. Fi'il mudhari', huruf akhir, memang kebiasaannya baca bagi depan. Ustaz, baca bagi atas lah sini. Ada orang nak tanya juga. Kenapa baca bagi atas? InsyaAllah akan datang. Kita akan belajar. Nah, fi'il mudhari' ni, huruf akhirnya akan berlaku sedikit perubahan. Baris huruf akhir. Disebabkan oleh beberapa huruf yang datang sebelum fi'il mudhari'. Jadi sebelum fi'il mudhari' ini ada satu kumpulan kecil, tak banyak pun. Ada dalam 4, 5, 6 begitulah. Yang masyhurnya ada 4. Jadi salah satunya ada apa? Ada li. Li ni makna apa? Dah untuk. Okey. Ada pun menyatakan sebab, kerana. Okey, jadi bila ada li ni, insya-Allah kita akan belajar ke datang, dia akan ubah sikit dia. Memang mim ni asalnya bagi depan. Tapi bila ada li, oh dia baca bagi atas. Akan datang. Kita akan bincang. Dia ta'allama untuk dia mempelajari subjek-subjek yang lain. Okey. Ayat yang terakhir, wa tantahi dirasatu. Dah, pembelajaran atau pengajian berakhir. Tantahi itu fi'il mudhari'. Jadi dah guna ta. Bila ada ta, nah dia memberi makna muannas. Nah, kalau ya muzakkar. Kalau ada ta kat depan fi'il mudhari' boleh di tempat ini dikira sebagai muannas. Tempat lain mungkin anta, begitu. Baik. Jadi fi'il madhinya macam mana? Fi'il madhinya ialah intaha. Telah habis, telah berakhir. Okey, intaha alif ni nama apa ni? Alif. Nah, yang kosong ini bukan harfu mad. Bukan harfu mad. Harfu mad dia akan panjangkan huruf bagi atas sebelumnya. Dan alif ni namanya alif, nama hamzah wasat. Namanya hamzah wasat. Jadi saya memang sengaja sengaja dalam jadual di bawah itu saya tak tulis baris. Sebagian buku dah ditulis baris letak untuk mudahkan orang. Jadi saya memang sengaja tak letak baris. Sebab apa? Nak bagi tahu hamzah wasat ini
sepatutnya tidak ditanda dengan baris. Cuma kita baca dengan baris yang tertentu, mengikut kaedahnya. Ha. Kalau tak juga baris, mungkin diletak sebab untuk memudahkan orang yang peringkat beginners, yang baru belajar. Ha. Jadi kalau kita ni, saya rasa, saya rasa bolehlah kita abaikan. Tapi bacanya macam mana? Baca bagi bagi bawah ya, mengikut kaedah huruf yang ketiga. Intaha. Okey, intaha telah berakhir. Nah, yantahi. Mudhari'nya yantahi. Jadi yang di hujung ini alif dalam bentuk ya tanpa titik. Nah, ha baca bagi atas. Yang ni saya letak ya bertitik. Kalau saya buang kena mati pun dia tetap mati. Dan sebelum ni mesti ada pada bawah. Okey, di intaha yantahi. Ini alif huruf mat. Ini ya huruf mat. Nak panjangkan bagi bawah. Yang sebelumnya mesti ada ya bertitik. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam Quran, tiba-tiba nampak ya di hujung. Tak? Macam inilah katanya. Tak? Tapi titik tak ada. Itu resam Quran. Saya tak nak komen banyak. Sebab resam Quran itu ada cara penulisan resam Usmani yang tertentu, ada kaedah mereka. Okey, jadi intaha yantahi. Maknanya apa? Berakhir. Dan sebab apa guna ta di sini? Sebab dia berkait dengan ad-dirasatu. Ad-dirasatu itu ada ta marbutah. Nah, kataan itu dihukumnya mu'annath. Maka fi'il mesti mu'annath. Okey, tuan-tuan. Sila rujuk muka surat sebelah. Nah, ada satu jadual yang saya buat. Jadual saya buat dulu sebagaimana saya terang tadi. Tapi saya letak, untuk mudahkan tuan-tuan, saya letak al-fi'lu al-thulathiyu. Ada dua. Nah, bahagian. Al-madi al-mudari. Darasa yadrusu. Okey. Muka surat tujuh ya. Qara'a yakra'u. Zahaba yadhabu. Ada ya'udu. Ada orang yang saya usah. Darosa yadrusu. Roh bagi depan. Qara'a yakra'u. Sebab apa nak baca Qara'a yakra'u? Tak. Sebab apa nak baca Zahaba yadhubu. Saya tak tahulah. Ini bahasa Arab. Jadi kita terikat dengan cara sebutan Arab. Tak. Jadi Quran pun datangnya begitu. Okey, baik. Kolom yang kedua pun saya bagi dua. Al-madi dan juga al-mudari. Al-fi'lu al-ruba'i. Fi'il yang bilangannya empat huruf. Salla yusalli. Al-qa yulqi. Kolom yang ketiga. Al-fi'lu al-khumasi. Fi'il yang bilangannya lima huruf. Tak, yagtasala yagtasilu. Istama'a yastami'u. Sampailah. Last kali. Intaha yantahi. Kolom yang terakhir, al-fi'lu sudasiyu. Okay, ada satu contoh saya dalam teks kita, iaitu istayqadha yastayqidu. Jadi, alhamdulillah, selesailah kita pada malam ini sebagai mukaddimah terlebih dahulu dan pelajaran al-fi'lu al-mudhari. Okey, sekarang saya bagi masa tuan-tuan untuk bertanya sekejap. Ustaz. Okay, latihan. Ya, saya. Yang Ustaz tulis Ismail tu kan, kalau tengok dia isim kan, bila isim mesti kalau tak ada alif lam dia tanwin lah dekat belakang last kali tu kan. Betul. Tapi sebab mungkin sebab nama tu bukan nama Arab kan. Ya, yeah, betul. Jadi kalau nama khas, okay, nama khas selain Arab, tak, Ismail alif ni kita tulis Ismail ni mengikut ejaan biasa je. Ejaan biasa kita sebut imla'i. Kalau Quran resam Usman. Jadi saya tulis ni ikut resam biasa imla'i. Isma ada alif. Okey, ain. Jadi kenapa tu? Tak ada wahid, nan, thalatha, arba, khamsa, sittah, sab'ah. Ada tujuh. Tak. Okey. Jadi kalau yang ini yang kata dua huruf lah, satu huruf saja. Jadi mana-mana nama khas, okay, yang bukan Arab. Mana-mana nama khas
Okey. Nama khos ni macam nama Nabi. Ismail nama Nabi dah. Yang bukan Arab. Ismail ni memang dia bukan bangsa Arab. Tapi lahir daripada Nabi Ismail, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbangsa Arab daripada satu keturunan. Okey, jadi panjang cerita dia. Jadi kata Ismail ni dia bukan berbangsa Arab. Ha, jadi bilangan hurufnya lebih daripada 3. Ah, 7 kan? Ah, maka dia tak boleh dibaca tanwin. Baca bagi satu saja. Sama lah macam Ibrahimu juga 7 huruf. Yaqubu ada 5 huruf. Tak Yusufu ada 4 huruf. Adamu ada 4 huruf. Ya. Ha. Syuaibun ha dia ada 4 tapi dia baca tanwin. Ha, nanti kita akan bincang. Jadi kalau nama Arab, nama selain Arab melebihi 4 huruf dibaca bagi satu. Dia tak boleh baca tanwin. Kalau nama selain Arab tapi 3 huruf, contohnya Nuh. Ya, dibacanya Nuhun. Hudun. Ha, bukan nama Arab. Bukan bangsa Arab. Lutun. Ha, bertanwin. 3 huruf. Jadi kalau lebih daripada 3, tak boleh. InsyaAllah kita akan jumpa dalam satu tajuk. Namanya tajuk, tajuk tu panjang sebenarnya. Al-Mamnu'u Minas-Sarfi. Nama-nama yang perkataan yang dilarang, yang tidak boleh dibaca dengan tanwin. Okey, jadi kalau kita buka dalam Quran lepas ni, dah. Ai Adamu nampak itulah dia ya yeah. Lepas kita tengok pula Yaqubu samalah tu kalau bagi depan depan satu kalau bagi atas atas satu kalau dia duduk pada hukum yang sepatutnya baca bawah tak boleh baca bawah dia kena baca bagi atas dan satu itulah jawapannya insyaallah akan datang kita akan terang secara detail okey ada soalan lain. Ustaz, dalam surah Al-A'raf ayat 53 fayasfa'una tu kan sepatutnya kan. Tapi bila ni bila jadi nun dibuang tapi diganti dengan alif tu. Cuba ustaz boleh ustaz terangkan? Itu itu pun fi'il mudhari' kan. Surah Al-A'raf ayat 53. Surah Al-A'raf ayat yang ketiga. Ayat 53. Ayat 53 je eh. Fayasfa'u. Okey. Fayasfa'u. Okey. Jadi pada minggu depan insya-Allah kita akan bincang fi'il mudhari'. Huwa akan turun jadi huma, jadi hu. Lepas tu hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna dan ana nahnu maka kita akan jumpa dah satu tu home okey kalau kalau yashfa'u dia memberi syafaat kalau ramai mereka nak yashfa'una gitulah biasanya kalau ramai mereka kubah akan datang kita akan tambah apa waw nun. Okey. Macam hum nak ya'lamuna dalam Quran banyak ya'lamun, ya'kilun, yakdhibun. Nah. Lagi yu'minun, yufsidun, nah yatafakkarun, ya'tadun. Banyak begitu. Dia ada huruf ya kat depan, hujungnya ada apa? Ada waw, ada nun. Menandakan ramai. Baik. Jadi fi'il mudhari' ni satu, nah, ataupun untuk dua orang, ataupun untuk ramai, baris huruf akhir, kadang-kadang dia akan terdedah kepada apa perubahan. Bagi yang ramai ni, atas sebab-sebab tertentu, di sebelumnya, nah, ada satu kumpulan huruf yang datang. Kadang-kadang datang an. Sebelumnya. Kadang-kadang datang lan. Okey. Kadang-kadang datang apa? Kai.
Kadang-kadang digabung dengan likai. Okey. Lepas tu kadang-kadang sebut datang apa lagi? Li. Li itu kerana untuk. Jadi huruf-huruf ini akan memberi kesan kepada akhir. Kalau hum, nunnya ini akan dibuang. Diganti dengan alif. Ha, begitu. Jadi an, lan, kai, apalikai, li. Ada lagi yang lain. Ada idhan. Ada satu lagi yang jarang-jarang kita jumpa. Tapi ada. Iaitu fa. Ha, fa. Fa juga mengubah tak yang akhir ni. Dibuangnya nun dan diganti dengan alif. Fa itu banyak nama. Tapi di sini ahli-ahli nahwu kata fa ini namanya fa as-sababiyah. Maknanya oleh yang demikian mereka sekian-sekian. Okey Ustaz. Sebab, sebab ada amin tu Ustaz. Ya betul. Jadi alif itu menggantikan nun yang dibuang. Okey. Jadi sebagai mukadimah malam ini untuk fi'il mudhari' saya rasa cukuplah setakat ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan sambung latihan pada minggu depan dan juga sambungan semua dhamir. Okey, aku lu qawli hada. Astagfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sudahi dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka, Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa rududhu ilaina 'inda hayatina ilayhi. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila al-liqa' fi al-usbu' al-qadim insyaallah. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.